Pada video ini, saya akan mencoba tutorial mengaktifkan iklan InStream yang sudah aktif dan mengaplikasikannya ke video-video kita. Langsung saja, kita masuk ke Facebook, kemudian pilih masuk ke dashboard profesional, terus pilih ke Insight atau lihat analitika, terus kita pilih semua video, semua insight, terus setelah itu kita pilih video yang akan kita aktifkan iklannya. Kita bisa cari berdasarkan yang terlama atau terbaru, bebas, yang penting yang video panjang bukan reel ya. Jadi masuk saja ke video. Nah, ini aja kita pilih video. Tanya ya. Jadi kita pilih langsung saja pengaturan. Pengaturan iklan ini kita langsung saja, ini kan masih abu-abu, kita aktifkan biar jadi biru. Nah, kita tekan tunggu terus. Nah, ini jadi biru. Nah, kita untuk mengecek nah udah berhasil atau belum, langsung kita kembali masuk lagi ke pengaturan. Nah, ini kan udah biru. Nah, kalau belum monetize, belum aktif iklan InStream ya, itu ini akan kembali ke warna abu-abu lagi. Bisa dicoba buat kalian yang belum monetize, pasti kembali ke abu-abu lagi ya. Mungkin itu saja. Oke, semangat konten dan terima kasih.